dulur, ngantik abad selikur Kalimas Andan mulai diramut. Kali ini dikeruk, bantarane dibangun taman-taman sing asri. Wargane sing urip nang pinggir kali gak entuk sembarangan buwak lara anang kali. Omah-omahe ditata digawe ngadep nang kali kaya jaman biyen. Kali ditatekno prejengan, duduk mburitan. Tapi cara-cara sing dilakoni ambek punggawa kutha iki sifate sik separo-separo. Durung kabeh, durung temenan oleh ngramut kali. Apa maneh sampai manfaatno kali. Paribasane lek ndelok kewan gajah iku mek ndelok bagian sak bagian. Contone gajah iku telalene dawa, kupinge amba, liyane durung dipentelengi alias gak weruh. Kalimas ya ngono, kali sing duwe arti penting gawe kutha Surabaya mulai teko kidul sampai sak pengalor Gatuk Segoro sing kejamah mek perangan nok sisih tengah. Sisih kidul ambek sisih lor mek trimo dikeruk itok supaya playune banyu lancar, Surabaya gak sampai kebanjiran. Mongko Kalimas iki gak mek digawe cara ngatasi banjir nang Surabaya. Sakjane kabeh seisok dimanfaatno tekok Kalimas iki. Emane sing kedaden nang Surabaya kabeh-kabeh sing dadi obyek pengembangan konsentrasine sik nang daratan. Dulur, mergo konsentrasine akeh sing nang daratan, wargane boleh terus-terusan diajak mbayangno enake fasilitas nang daratan. Kae mapak Surabaya masa depan sakngga-nggae kudu ana pusat informasi supaya warga kota paham ambek potensine Kalimas. Pusat informasi iki iso rupa museum. Lek ikon-ikon liyane nang kutha Surabaya wis duwe museum, lah saiki Kalimas sing dadi ikone Surabaya ya wis pantes duwe museum Kalimas. Museum Kalimas nanti dia akan menjadi mercusuar intelektual sekaligus dia memberikan pendar cahaya optimisme. Dan kita mari berimajinasi. Nah, berimajinasi tentang masa lalunya yang begitu hebat menjadi urat perdagangan, menjadi urat diplomasi, pergaulan internasional. Ini semua tidak pernah dibayangkan oleh anak-anak Surabaya, oleh arek-arek Surabaya. Berimajinasi tentang Kalimas saja tidak mampu. Lah, koyok sing wis digembar-gemborno nang media, lek Pemkot Surabaya iki kapene bangun pintu air nang daerah tepean. Supaya pintu air iki isok nambah fungsine, dadi fungsi edukasi ambek preservasi Kalimas, Museum Kalimas iki pantese yo dibangun nang lokasi pintu air sing gone bakal nok sak lore jembatan Petean. Jembatan Petean sing saiki dianggep dadi monumen iki iso nambah obyek edukasi nang pintu air termasuk obyek in situ Museum Kalimas.